Kucing adalah salah satu hewan peliharaan yang menggemaskan. Sifatnya yang manja, membuat banyak pecinta hewan jatuh cinta pada makhluk berbulu ini. Tapi, tahukah kamu fakta menarik kucing yang bisa ditemui hampir di setiap sudut jalan? Melansir dari laman Purina, berikut 20 fakta menarik kucing, yang beberapa di antaranya mungkin belum pernah kamu dengar. 1. Kucing peliharaan tertua ada sejak 9.500 tahun yang lalu, orang Mesir adalah yang pertama kali memelihara kucing sebagai hewan peliharaan. Dan tahun 2004, para arkeolog Prancis menemukan kuburan kucing berusia 9.500 tahun di Siprus, yang menjadikannya kucing peliharaan tertua di dunia. 2. Kucing menghabiskan 70% hidupnya untuk tidur. Menurut veterinari Hub, kucing menghabiskan 70% hidupnya untuk tidur, yang artinya sekitar 13 hingga 16 jam dalam sehari. Tak heran jika banyak yang beranggapan kalau hewan ini pemalas. 3. Seekor kucing menjadi wali kota-kota Alaska selama 20 tahun, seekor kucing oranye bernama Stubb pernah menjadi wali kota Tokerna, sebuah kota kecil di Alaska, selama 20 tahun. Dia memenangkan beberapa kali pemilihan wali kota. Dan meskipun dia tidak memegang kekuasaan legislatif apapun, dia dicintai oleh penduduk lokal dan turis. 4. Rekor kucing terpanjang yang pernah ada adalah 123 cm. Kucing terpanjang di dunia adalah sejenis Maine Coon bernama Stewie, yang memiliki panjanak 123 cm. Sedangkan rekor kucing paling jangkung adalah Arcturus, dengan tinggi 48 cm. 5. Kucing tertua di dunia berumur 38 tahun, kucing tertua yang pernah hidup berusia 38 tahun 3 hari ketika dia meninggal. Namanya Krempuf, lahir pada tanggal 3 Agustus tahun 1967 dan hidup hingga tanggal 6 Agustus tahun 2005. Pemiliknya, Jake Perry, juga memiliki pemegang rekor kucing tertua sebelumnya, Rex Allen, yang meninggal pada usia 34 tahun 6. Kucing bisa memutar telinganya hingga 180 derajat 7. Kebanyakan kucing tidak memiliki bulu mata. 8. Dalam hal perkembangan, tahun pertama kehidupan kucing setara dengan 15 tahun pertama kehidupan manusia. Setelah tahun kedua, seekor kucing berusia 25 tahun dalam tahun manusia. Dan setelah itu, setiap tahun kehidupan kucing setara dengan 7 tahun manusia. 9. Pendengaran kucing rata-rata setidaknya 5 kali lebih tajam dibandingkan manusia dewasa. 10. Pada ras kucing terbesar, rata-rata kucing jantan memiliki berat sekitar 10 kg. 11. Kucing berjalan seperti unta dan jerapah, urutan berjalan mereka adalah kedua kaki kanan terlebih dahulu, diikuti oleh kedua kaki kiri, sehingga mereka menggerakkan setengah dari tubuh mereka ke depan sekaligus. 12. Isaac Newton menemukan untuk pintu kucing. Isaac Newton, penemu teori gravitasi, diyakini sebagai penemu pintu untuk kucing. Ketika Newton sedang mengerjakan eksperimennya di Universitas Cambridge, ia terus-menerus diganggu oleh kucing-kucingnya yang menggaruk pintu. Newton pun memanggil tukang kayu untuk menggergaji dua lubang di pintu, satu untuk induk kucing dan satu lagi untuk anak-anaknya. Ternyata lubang-lubang ini masih bisa dilihat di universitas sampai sekarang. 13. Pada 1963, seekor kucing pergi ke luar angkasa. Anda pernah mendengar tentang monyet dan anjing di luar angkasa, tetapi tahukah Anda bahwa seekor kucing juga pernah ke luar angkasa? Pada tanggal 18 Oktober tahun 1963, Felicete yang juga dikenal sebagai Astrocat adalah kucing pertama dan satu-satunya yang pergi ke luar angkasa. 14. Orang Mesir kuno akan mencukur alisnya ketika kucing mereka mati. Menurut ensiklopedia sejarah kuno, Herodotus menulis pada tahun 440 SM bahwa ketika seekor kucing peliharaan mati pada zaman Mesir kuno, anggota keluarga akan mencukur alis mereka sebagai tanda berduka. 15. Kucing rumahan memiliki kemiripan genetik 95,6% dengan harimau. Faktanya, kucing rumahan ini juga memiliki banyak perilaku yang sama seperti harimau, seperti menandai bau dan urin, mengintai mangsa, dan menerkam. 16. Seekor kucing tidak bisa melihat secara langsung di bawah hidungnya. 17. Kucing memiliki 5 jari di setiap kaki depan, namun hanya 4 jari di kaki belakang. Tetapi tidak jarang kucing memiliki jari kaki ekstra. Kucing dengan
dengan jari kaki paling banyak diketahui memiliki 32 jari, atau masing-masing 8 jari di setiap kakinya, 18. Beberapa kepercayaan mengatakan jika Anda memimpikannya kucing putih, keberuntungan akan menyertai Anda, 19. Meow bukanlah bahasa kucing bawaan, mereka mengembangkannya untuk berkomunikasi dengan manusia, Sobat Kucing Barometer, hewan yang satu ini adalah hewan peliharaan yang menggemaskan dengan segudang tingkah laku elegan sampai yang ajaib. Untuk kamu para pencinta kucing, pasti sudah tidak asing lagi dengan kelakuan hewan yang satu ini, kadang bisa mengesalkan atau membuat kita tertawa geli. Pada artikel ini, habiskan waktunya untuk tidur, durasi rata-rata kucing untuk tidur adalah 16-18 jam per hari. Jadi kucing menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur bukan karena malas jua. Mitos kucing hitam, sering melihat kucing hitam, ternyata di Inggris dan Australia kucing hitam dipercaya bisa membawa keberuntungan bagi yang memelihara, sedangkan Eropa dan Amerika Utara menganggap kehadiran kucing hitam sebagai pertanda buruk. 3. Kucing bisa mengeong dengan berbagai macam nada, selidik punya selidik, ternyata kucing memiliki lebih dari 100 suara vokal yang berbeda. Tidak aneh jika pada malam hari suara mengeong kucing bisa terdengar seperti nyanyian. 4. Lidah kucing kasar seperti amplas, lidah kucing memiliki duri-duri kecil yang dikenal dengan nama papilae. Duri ini tumbuh di lidah kucing menyerupai rambut yang mengarah ke dalam. Namun rambut ini sangat kuat dan keras karena terbuat dari zat keratin seperti kuku manusia. Fungsi lidah kucing ini adalah untuk menjilati bulu atau menyikat kulit agar kuman-kuman yang menempel di kulit kucing akan rontok. 5. Kumis kucing sebagai alat navigasi, fungsi kumis pada setiap kucing adalah salah satu bagian dari tubuh yang sangat penting untuk menavigasi di ruangan atau tempat yang gelap. Lebih panjang dan tebal dari yang lain, rambut pada kumis kucing ini terhubung ke banyak saraf dan membantu navigasi dengan memperjelas penglihatan ketika berada di tempat gelap. Ternyata banyak banget ya fakta-fakta menariknya. Buat kamu yang punya kucing di rumah, mungkin bisa langsung dibuktikan tingkah laku si Meong di rumah, apakah sama atau ada kemiripan dengan artikel di atas. Yang paling penting, jangan lupa untuk memberi makan si Meong secara teratur, agar selalu sehat. Sobat Kucing Barometer, tahukah kalian bahwa menurut agama Islam, keistimewaan kucing di mata Islam, hewan kesayangan Rasulullah. Kucing merupakan hewan kesayangan banyak orang. Kucing bisa menjadi peliharaan yang setia dan menggemaskan. Dalam Islam, kucing termasuk hewan yang istimewa. Nabi Muhammad SAW bahkan memiliki kucing yang sangat disayanginya, bernama Mueza. Kucing juga termasuk hewan yang suci dan jauh dari najis. Ini membuat hewan satu ini begitu dihormati dalam Islam. Sebagai hewan kesayangan Rasulullah, kucing bahkan masuk dalam hadis-hadis. Kucing bahkan hadir dalam berbagai perjalanan peradaban Islam. Hingga kini kucing menjadi hewan yang paling dikasihi umat Islam. Keistimewaan kucing dalam Islam dapat dilihat dari hadis Nabi dan peninggalan-peninggalan Islam. Dalam tradisi Islam, kucing dikagumi karena kebersihannya. Berikut keistimewaan kucing dalam Islam, dirangkum liputan 6.com, kucing adalah hewan yang bersih. Dalam tradisi Islam, kucing dikagumi karena kebersihannya. Mereka dianggap bersih secara ritual, dan dengan demikian diizinkan masuk ke rumah dan bahkan masjid, termasuk Masjid Al-Haram. Bersihnya kucing juga tertuang dalam hadis. Hadis ini menjelaskan tentang kesucian kucing sebagai hewan peliharaan. Berikut hadis-hadis tentang kucing. Kucing merupakan hewan yang bersih dan terbebas dari najis. Ini tertuang pada hadis yang berbunyi, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hari, Tirmidzi, air bekas minum kucing juga tetap suci dan bisa tetap digunakan untuk berwudu. Ini sesuai pada hadis, ketika Nabi Muhammad akan berwudu dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hari Muslim, kecuali jika kucing tersebut terlihat ada darah, air kencingnya, kotoran, bab, dan sebagainya, maka jadi najis. Imam Nawawi pun menjelaskan, jika kucing ini pergi kemudian datang dan meminum air, maka kita yakin bahwa air tersebut adalah suci dan kita meragukan najisnya mulut kucing, maka sisa air yang dijilat oleh kucing tersebut tidak najis.
Kecuali, bila kucing yang mulutnya masih ada darahnya tadi tidak pergi dan menjilat air maka dihukumi najis secara pasti. Al-Majmu' 1/171, kucing juga termasuk hewan yang suci, ini tertuang dalam hadis, kucing termasuk perhiasan rumah tangga, ia tidak dikotori sesuatu. Hari Muslim, kucing adalah binatang yang badan, keringat, bekas sisa makanan, serta air liurnya adalah suci. Air liurnya bahkan bersifat membersihkan. Hidupnya lebih bersih dari manusia. Hari Malik, hadis tentang wanita yang menyiksa kucing, sebagai makhluk hidup, kucing juga harus diperlakukan dengan baik. Ada sebuah hadis yang menceritakan tentang seorang wanita yang masuk neraka karena menyiksa kucing. Hadis ini berbunyi, dari Ibnu Umar Ra Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hari Bukhari, Ibnu Al-Manayar berkata, hadis ini menerangkan tentang haramnya membunuh apa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh dengan cara membuatnya kehausan, meskipun kucing dan tidak mendapatkan pahala karena memberi minum, akan tetapi menyelamatkannya telah cukup sebagai suatu kebaikan kucing dalam peradaban Islam, dikutip dari jurnal Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, tentang keistimewaan kucing, kajian tematik hadis oleh Andi Alda Hairul Ummah, kucing hadir dalam peradaban Islam sejak abad 13 silam, dalam jurnal tersebut diceritakan pada abad ke-13, dalam dunia seni Islam, rupa kucing dijadikan mata uang sebagai bentuk manifestasi penghargaan masyarakat Islam. Sedangkan, dunia sastra, para penyair membuat syair bagi kucing peliharaannya yang telah berjasa. Dalam buku yang berjudul Cats of Cairo dijelaskan pada dinasti Mamluk, Baibar al-Zahir, seorang sultan yang juga pahlawan garis depan dalam perang salib sengaja membangun taman-taman khusus bagi kucing dan menyediakan berbagai jenis makanan di dalamnya. Hingga saat ini, mulai dari Damaskus, Istanbul hingga Kairo, masih bisa dijumpai kucing-kucing yang berkeliaran di pojok-pojok masjid tua dengan berbagai macam makanan yang disediakan oleh penduduk setempat. Kisah Nabi Muhammad SAW dengan kucingnya. Nabi Muhammad SAW memiliki seekor kucing Angora bernama Mueza. Nabi begitu mengasihi kucingnya dengan penuh kasih sayang. Menurut sebuah kisah, suatu hari Nabi hendak berangkat salat dan mempersiapkan diri serta berpakaian. Namun, Nabi Muhammad menemukan Mueza tidur beralaskan jubahnya. Alih-alih membangunkan tidur Mueza, Nabi Muhammad SAW memilih memotong sebagian jubahnya, meninggalkan Mueza tetap tidur. Sepulangnya dari salat, Nabi mendapati Mueza sudah terbangun dan bersujud padanya. Nabi pun membalas dengan mengelus tubuhnya sebanyak 3 kali. Kisah lain juga mengungkapkan ketika memberikan ceramah dalam rumah, Nabi Muhammad selalu memangku Mueza dalam pangkuannya. Nabi juga menggunakan air wudhu yang telah digunakan Mueza untuk minum. Lovers harus tahu. Ini fakta unik tentang kucing, meski bukan favorit semua orang, namun kucing memiliki tabiat yang sering membuat kamu geleng-geleng kepala, hingga membuatmu gemas. Nah, sebagai pecinta kucing, ada beberapa fakta menarik yang mungkin saja kamu baru tahu, nih, mulai dari asupan, tingkah laku, hingga naluri alaminya. Biar nggak salah, inilah fakta unik tentang kucing. 1. Sebagian kucing gak toleran terhadap laktosa, jadi meminum susu yang bukan dari induknya berpotensi untuk menyebabkan dia diare. 3. Kucing bisa melompat hingga 7 kali lebih tinggi dari tubuhnya sendiri. Hal ini juga berlaku terhadap keluarga spesiesnya, seperti cheetah, puma, jaguar, hingga lynx. 4. Maine Coon adalah jenis kucing terbesar yang sangat cerdas dan mudah dilatih oleh manusia. 5. Kucing siam mengubah warna bulunya karena panas. Bagian tubuh yang lebih dingin akan menghasilkan lebih banyak pigmen, oleh karena itu cakar, mulut dan ekornya berwarna gelap. 6. Kucing sebenarnya mempunyai kemampuan berenang, hal ini salah satu naluri dari spesies felin. 8. Kucing mempunyai reseptor rasa manis yang lemah, jadi dia nggak begitu peka terhadap rasa manis. 9. Saat ini terdapat 500 juta kucing domestik di seluruh dunia. 10. Bagi kucing yang nggak mau buang air besar di litter box, dikarenakan kucing tersebut mempunyai masalah medis yang membuat dia nggak menyukai litter box. 12. Kucing Prancis Felicete adalah kucing pertama yang berhasil mendarat ke luar angkasa dengan selamat. Sobat Kucing Barometer, pelihara kucing menyebabkan susah hamil, mitos atau fakta?
Apakah kamu seorang wanita pencinta kucing? Jika iya, kamu mungkin pernah mendengar rumor tentang memelihara kucing bisa menyebabkan wanita menjadi susah hamil. Namun, benarkah demikian? Yuk, simak fakta lengkapnya dulu di sini. Anggapan bahwa memelihara kucing dapat menyebabkan susah hamil mungkin bisa membuat para wanita pencinta kucing menjadi khawatir, terutama yang memang sedang merencanakan kehamilan. Pelihara kucing menyebabkan susah hamil, mitos atau fakta? Halo dokter Nah, bila kamu adalah salah satunya, tenang saja, ya. Sebenarnya bukan kucing kesayanganmu yang perlu kamu waspadai, melainkan infeksi parasit toksoplasma yang dapat disebarkan kucing melalui tinjanya. Fakta memelihara kucing dapat menyebabkan susah hamil. Toksoplasmosis adalah penyakit yang muncul akibat infeksi parasit toksoplasma gondii. Penyakit ini bisa menular ke manusia melalui kucing yang terinfeksi parasit tersebut. Kucing bisa tertular parasit T. gondii ketika ia mengonsumsi daging mentah, misalnya burung atau tikus liar. Sebenarnya, hingga saat ini, masih belum ditemukan kaitan langsung antara infeksi parasit toksoplasma dengan terjadinya gangguan kesuburan atau susah hamil pada wanita. Meski demikian, penyakit toksoplasmosis memang berbahaya bagi kehamilan karena bisa menyebabkan keguguran dan penyakit bawaan lahir pada janin. Selain itu, beberapa riset pun menunjukkan bahwa penyakit toksoplasmosis berkepanjangan yang tidak diobati bisa menyebabkan terjadinya keguguran berulang. Lama-kelamaan, hal ini berisiko membuat wanita menjadi susah hamil atau bahkan mengalami infertilitas. Oleh sebab itulah, kamu tetap perlu waspada terhadap infeksi toksoplasma, apalagi bila kamu memang sedang merencanakan kehamilan. Namun, tenang, ini bukan berarti kamu tidak boleh memelihara kucing, ya. Kamu tetap boleh kok berdekatan dengan kucing, asalkan bisa merawat dan menjaga kebersihannya dengan baik. Cara mencegah infeksi toksoplasmosis, agar tercegah dari penyakit toksoplasmosis yang dapat ditularkan melalui kotoran kucing, kamu perlu melakukan beberapa upaya di bawah ini. Bersihkan tempat kotoran kucing setiap hari. Kenakan sarung tangan sekali pakai setiap kali membersihkan kotoran kucing, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah membersihkan kotoran kucing, hindari memberi daging mentah untuk makanan kucing, terutama daging yang berasal dari hewan liar atau yang tidak terjamin kualitasnya, hindari menyentuh kucing liar, terutama anak kucing. Jika kamu rutin membersihkan kotoran dan kandang kucing kesayanganmu dengan baik, risiko kucingmu untuk tertular parasit toksoplasma akan lebih kecil. Dengan begitu, kamu juga bisa terhindar dari penyakit toksoplasmosis dan ini tentunya akan lebih aman untuk kesuburanmu. Nah, perlu diketahui juga, selain karena infeksi toksoplasmosis, kondisi susah hamil atau masalah kesuburan pada wanita juga bisa disebabkan oleh beragam hal lain, di antaranya, kelainan pada tuba falopi atau rahim, gangguan hormon, stres berat atau berkepanjangan, penyakit tertentu, seperti endometriosis, radang panggul, atau PCOS, efek samping obat-obatan, usia di atas 40 tahun. Selain itu, terkadang masalah susah hamil pada wanita juga bisa disebabkan oleh gangguan kesuburan pada pasangannya, misalnya akibat kelainan sperma. Oleh sebab itu, bila kamu sedang merencanakan kehamilan, alangkah baiknya kamu berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Dokter mungkin akan merekomendasikan kamu dan pasangan untuk melakukan berbagai pemeriksaan, guna memastikan kamu menjalani kehamilan yang sehat nantinya. Selain itu, bila kamu dan pasangan sudah berusaha memperoleh keturunan tetapi dalam 1 tahun atau bahkan lebih kehamilan tidak juga terjadi atau kamu sering mengalami keguguran, sebaiknya hal ini segera dikonsultasikan ke dokter. Ya, apa kalian tahu juga bahwa kucing paham perasaan Anda? Jika Anda menghabiskan banyak waktu di dunia maya, Anda akan tahu satu hal, manusia menyukai kucing. Namun, bagaimana perasaan kucing terhadap manusia kurang jelas. Berdasarkan penelitian terbaru, ada bukti kuat bahwa kucing sensitif dengan emosi manusia. Mereka seperti mampu mengetahui kapan manusia bahagia. Moria Galvan dan Jennifer Fong dari Universitas Auckland di kota Rochester, negara bagian Michigan, Amerika Serikat, mempelajari 12 kucing dan pemilik mereka. Dari pengamatan itu, keduanya mengetahui kucing memperlihatkan sikap berbeda manakala empunya tersenyum dan ketika mengernyit. Saat pemiliknya tersenyum, kucing-kucing itu cenderung memperlihatkan sikap positif, seperti mengeluarkan suara khas, menggesekkan badan, atau duduk pada pangkuan majikan masing-masing.
Kedua belas kucing itu juga tampak ingin menghabiskan waktu dengan pemilik mereka ketika sang empu tersenyum ketimbang saat mengernyit. Dalam kajian yang dipublikasikan di jurnal Animal Cognition itu, Galvan dan Fong mendapati pola berbeda saat kedua belas kucing tersebut dihadapkan pada orang tak dikenal, alih-alih majikan mereka. Pada percobaan ini, mereka menunjukkan sikap positif yang sama. Terlepas apakah orang tak dikenal itu tersenyum atau mengernyit, kucing bisa membaca ekspresi muka manusia. Sumber gambar, 2.0 keterangan gambar, kucing bisa membaca ekspresi muka manusia. Hasil percobaan mengindikasikan dua hal, kucing bisa membaca ekspresi muka manusia dan kucing mempelajari kemampuan ini dalam kurun waktu tertentu. Inilah bukti meyakinkan pertama bahwa kemampuan kucing dalam mengenali ekspresi manusia sama dengan kemampuan anjing. Lebih jauh, temuan Galvan dan Fong mengindikasikan bahwa kucing dapat memahami emosi manusia, lebih dari yang kita perkirakan. Meski demikian, bukan berarti kucing bisa berempati. Amat mungkin kucing belajar untuk mengaitkan senyuman majikan mereka dengan hadiah. Sebab, faktanya pemilik kucing cenderung memanjakan peliharaannya saat mereka dalam mood yang baik. Kalaupun kucing tidak benar-benar memahami perasaan manusia, kajian Galvan dan Fong mengisyaratkan bahwa kucing bisa mengetahui bahasa emosi manusia. Bahkan, yang lebih mendasar, kucing tertarik dengan manusia. Apakah kucing benar-benar paham dan memberi perhatian kepada pemiliknya? Manusia peduli dengan itu. Penelitian kami menunjukkan mereka mungkin tidak seacuh. Seperti yang kerap dituduhkan orang, kata Fong, mungkin perlu waktu yang lama untuk mengetahui tingkat intelektual emosi kucing karena respons mereka cenderung tak kasat mata. Selain sikap positif seperti mengeluarkan suara khas dan menggesekkan badannya, Galvan dan Fong mendapati bahwa kucing menunjukkan posisi tubuh tertentu di bagian telinga dan ekor. Gerakan itu dikaitkan dengan perasaan puas. Perilaku kucing ini amat berbeda dengan pola anjing yang memberi respons berbeda saat dihadapkan pada ekspresi sedih dan marah pemiliknya. Pada kajian yang dilakukan 2011 lalu, anjing akan jelas-jelas menghindari seseorang yang terlihat marah. Perbedaan respons anjing dan kucing pada emosi manusia dapat dilacak hingga ke era prasejarah. Spesies anjing telah dijinakkan manusia sejak puluhan ribu tahun lalu. Kajian genetika pada 2015 lalu mengindikasikan bahwa proses itu dimulai 30 ribu tahun lalu. Sebaliknya, kucing mulai dijinakkan sekitar 10 ribu tahun lalu, kemungkinan di Timur Tengah. Faktor sejarah tersebut menjelaskan bagaimana anjing beradaptasi dengan kehidupan manusia. Namun, terlalu dini untuk menarik kesimpulan mengenai pola pikir kucing. Pemilik kucing masih harus belajar banyak tentang perilaku mereka. Kenyataan sederhana, kita bahkan tidak tahu mengapa kucing mengeluarkan suara khas. Sobat Kucing Barometer, mitos punya 9 nyawa, ini fakta kucing bisa selamat saat jatuh dari ketinggian. Awal-awal, kamu mungkin khawatir dengan kebiasaan kucing kesayangan yang suka kelayapan dan sering ketahuan bersantai di atap rumah, tembok, tepi jendela atau pohon. Kebiasaan bertengger di tempat-tempat tinggi dan kemampuannya bertahan hidup bikin banyak orang mempercayai mitos kalau kucing tuh punya 9 nyawa. Faktanya, ternyata kelebihan ini loh yang jadi modal kucing bertahan hidup saat jatuh dari ketinggian, mengandalkan naluri dan fokus. Dibandingkan hewan peliharaan lain, kucing punya naluri bertahan hidup yang kuat. Kebanyakan kucing gak akan melompat dari tempat tinggi yang kemungkinan bakal membahayakan diri sendiri. Selain itu, kucing juga punya kemampuan untuk memusatkan perhatian pada apapun yang menarik minatnya dan emang gak takut pada ketinggian. Di alam liar, kucing sering bertengger di atas pohon untuk mengintai mangsa atau menghindari predator. Saat akan terjatuh, kucing punya refleks alami yang membuat tubuhnya bisa berputar di udara dengan memposisikan kakinya selalu berada di bawah saat mendarat. Benturan dengan permukaan tanah pun bisa dicegah berkat tulang punggung yang fleksibel, kaki belakang yang kuat dan berat badan yang rendah. Dampak jatuhnya bisa diredam, bikin kucing bisa selamat saat jatuh dari ketinggian. Walau punya kemampuan untuk bertahan hidup saat jatuh dari tempat yang tinggi, kucing masih berisiko mengalami cedera, loh. Uniknya, kemungkinan terluka justru lebih besar saat jatuh dalam jarak yang lebih pendek daripada tempat yang lebih tinggi. Jarak yang lebih pendek gak memberi kucing cukup waktu untuk mengatur postur tubuh agar bisa tetap survive. Sebagai pemilik kucing yang doyan berpetualang, wajib waspada kalau melihat kucing peliharaan lagi berada di ketinggian. Selain mencegah kucing berkeliaran di dekat jendela yang terbuka, balkon, atau tembok tinggi,
jangan lupa memprioritaskan kesehatannya agar kemampuan fisiknya tetap terjaga. Salah satu caranya dengan memberikan cat food berkualitas seperti Mueza. Bukan cuma punya cita rasa dan aroma yang bikin kucing lahap makan, tapi juga mengandung nutrisi yang sehat dan seimbang. Terbuat dari bahan-bahan alami yang diolah dengan teknologi modern, Mueza bebas dari bahan sintetik yang dapat mengganggu kesehatan kucing, punya 4 varian yang bisa dipilih seperti tuna, salmon, ocean fish dan mackerel. Mueza juga sudah dilengkapi sertifikasi halal dari The Central Islamic Committee of Thailand. Selain kucing jadi lebih sehat, pemilik kucing pun gak bakal khawatir saat terkena liur hewan peliharaannya. Memegang cat food secara langsung, membersihkan wadah makan hingga menyimpannya pun jadi lebih leluasa. Tunggu apa lagi? Berikan cat food terbaik dari Mueza yang bisa kamu dapatkan secara online via Shopee dan Tokopedia. Akta fakta kucing lebih bersih daripada manusia. Cocok untuk terapi. Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Fakta-Fakta Kucing Lebih Bersih Daripada Manusia. Para ahli di era modern ini telah membuktikan, kucing lebih bersih daripada manusia. Masa sih? Coba simak fakta ilmiah tentang kucing berikut ini. Menolak telur bakteri. Pada kulit kucing terdapat otot yang berfungsi untuk menolak telur bakteri. Otot kucing itu juga dapat menyesuaikan dengan sentuhan otot manusia. Permukaan lidah kucing tertutupi oleh berbagai benjolan kecil yang runcing. Benjolan ini bengkok mengerucut seperti kikir atau gergaji. Bentuk ini sangat berguna untuk membersihkan kulit. Ketika kucing minum, tidak ada setetes pun cairan yang jatuh dari lidahnya. Sedangkan lidah kucing sendiri merupakan alat pembersih yang paling canggih. Permukaannya yang kasar bisa membuang bulu-bulu mati dan membersihkan bulu-bulu yang tersisa di badannya. Apakah Anda pernah melihat kucing kecebur gas dan badannya penuh lumpur hitam? Beberapa jam kemudian, badan kucing pun kembali bersih. Itulah lidah ajaib dari kucing yang mampu membersihkan tubuhnya seperti habis mandi bersih. Telah dilakukan berbagai penelitian terhadap kucing dan berbagai perbedaan usia, perbedaan posisi kulit, punggung, bagian dalam telapak kaki, pelindung mulut, dan ekor. Pada bagian-bagian tersebut dilakukan pengambilan sampel. Dengan usapan, di samping itu, dilakukan juga penanaman kuman pada bagian-bagian khusus, terus diambil juga cairan khusus yang ada pada dinding dalam mulut dan lidahnya. Hasil yang didapatkan adalah, hasil yang diambil dari kulit luar ternyata tidak berkuman. Meskipun dilakukan berulang-ulang, perbandingan yang ditanamkan kuman memberikan hasil negatif sekitar 80% jika dilihat dari cairan yang diambil dari dinding mulut. Cairan yang diambil dari permukaan lidah juga memberikan hasil tidak berkuman. Sekalinya ada kuman yang ditemukan saat proses penelitian, kuman itu masuk kelompok kuman yang dianggap sebagai kuman biasa yang berkembang pada tubuh manusia dalam jumlah yang terbatas seperti Enterobacter, Streptococcus, dan Staphylococcus. Jumlahnya kurang dan 50.000 pertumbuhan. Tidak ditemukan kelompok kuman yang beragam. Liurnya membersihkan. Berbagai sumber yang dapat dipercaya dan hasil penelitian laboratorium menyimpulkan bahwa kucing tidak memiliki kuman dan mikroba. Liurnya bersih dan membersihkan. Menurut Dr. George Maksud, ketua laboratorium di Rumah Sakit Hewan Baitoro, jarang sekali ditemukan adanya kuman pada lidah kucing. Jika kuman itu ada, maka kucing itu akan sakit. Dr. Gen Gustav Sirl menemukan bahwa kuman yang paling banyak adalah terdapat pada anjing, manusia seperempat anjing, kucing setengah manusia. Dokter hewan di Rumah Sakit Hewan Damaskus, Said Rafah menegaskan bahwa kucing memiliki perangkat pembersih yang bernama lisozimik. Kucing tidak suka air karena air merupakan tempat yang sangat subur untuk pertumbuhan bakteri, terlebih pada genangan air, lumpur, genangan hujan. Kucing juga sangat menjaga kestabilan kehangatan tubuhnya, tidak banyak berjemur dan tidak dekat-dekat dengan air, tujuannya agar bakteri tidak berpindah kepadanya. Inilah yang menjadi faktor tidak adanya kuman pada tubuh kucing. Kucing yang sering dipelihara oleh banyak orang, atau dikenal dengan nama Latin Felis catus, merupakan spesies hewan domestik yang termasuk ke dalam golongan mamalia dan karnivora. Ia merupakan satu-satunya hewan dari keluarga Felidae yang didomestikasi, dijinakan, dan sering disebut sebagai kucing domestik untuk membedakannya dari jenis hewan liar di keluarganya. Secara anatomi, kucing domestik tidak memiliki banyak perbedaan dengan spesies kucing lain. Kucing domestik banyak dijadikan sebagai peliharaan oleh manusia karena selain berguna sebagai teman, ia juga diharapkan dapat memburu tikus.
Kucing biasanya lebih suka untuk berburu mangsanya secara individu, namun tetap termasuk jenis hewan sosial. Kucing pertama kali didomestikasi pada 7500 SM di Near East. Dikatakan bahwa Mesir merupakan negara pertama yang menginisiasi domestikasi kucing di zaman Mesir kuno mengingat banyaknya pemujaan terhadap kucing di zaman itu. Pada tahun 2003, The International Commission on Zoological Nomenclature menyatakan bahwa kucing domestik merupakan spesies yang berbeda dengan kucing lainnya, Felis catus. Nama Felis catus diinisiasi oleh Carl Linnaeus pada tahun 1758 yang dimaksudkan untuk kucing domestik. Lalu pada 2007, jenis kucing domestik dimasukkan ke dalam subspesies Felis silvestris catus, yang merupakan turunan dari European wildcat, Felis silvestris. Berdasarkan hasil temuan filogenetik, kucing domestik merupakan anggota dari keluarga Felidae, sebuah keluarga yang nenek moyangnya ada sejak 10 hingga 15 juta tahun lalu. Genus Felis muncul dari keluarga Felidae sejak 6-7 juta tahun lalu. Hasil penelitian filogenetik menunjukkan bahwa spesies Felis liar berevolusi melalui spesiasi simpatrik dan parapatrik. Sedangkan kucing domestik berevolusi melalui seleksi artifisial. Fakta unik kucing bagi kalian yang memiliki peliharaan kucing atau senang dengan hewan yang menggemaskan ini, berikut kita cerdas telah menyiapkan beberapa fakta unik seputar kucing yang dapat menambah pengetahuanmu. Perilaku, menggila, akibat catnip. Apa kamu penasaran mengapa kucing selalu dibuat heboh jika diberikan catnip? Tapi apa sih catnip itu? Catnip, Nepeta, merupakan keluarga dari tumbuhan mint, Labiatae, dan memiliki kandungan minyak, sterols, asam dan tanin. Ia merupakan tumbuhan yang berasal dari daerah Eropa, Asia dan Afrika. Sekarang ini ia tumbuh liar bagai rumput dan biasa digunakan sebagai rempah untuk masakan. Lalu apa yang terjadi saat kucing diberikan tumbuhan ini? Kandungan aktif nepetalekton yang ada di dalamnya merupakan esensial oil yang mampu mengubah perilaku kucing. Dan bukan hanya kucing domestik, spesies kucing liar lain seperti singa, macan dan harimau mampu dibuat gila oleh tumbuhan ini. Namun, hanya kucing dewasa yang akan memberikan respon demikian dan bukan anak kucing. Respon yang biasanya dilakukan kucing jika diberi tanaman ini adalah mengendus-endus, mengunyah, menjilat, serta menggosokkan wajahnya. Kadang juga diikuti oleh sifat yang berubah menjadi hiperaktif. Efek ini biasanya akan bertahan sekitar 5-10 menit. Namun tidak semua spesies kucing domestik dapat memberikan respon demikian loh. Dikatakan bahwa lebih dari setengah jenis kucing yang ada di dunia tidak bereaksi saat diberikan catnip. Ilmuwan pun belum menemukan alasan di balik fenomena tersebut. Namun mereka menduga hal ini berkaitan dengan kesensitifan kucing yang diturunkan dari masing-masing induknya. Jika mereka dilahirkan dari orang tua yang sensitif terhadap catnip, maka terdapat kemungkinan besar kucing tersebut akan sensitif pula terhadap catnip. Tidak semua kucing membenci air. Para ahli menduga bahwa alasan di balik kucing yang benci untuk terkena air adalah karena mereka merasa tidak nyaman saat bulu mereka basah dan hal tersebut dapat membuat kucing kehilangan kendali. Namun ternyata tidak semua jenis kucing membenci air, beberapa jenis diketahui suka sekali berendam di air, loh. Seperti contohnya jenis Turkish Fan, Maine Coon, dan Bengal, kemampuan mata, kucing memiliki penglihatan yang sangat baik pada malam hari. Hal ini dikarenakan mata kucing memiliki apa yang disebut dengan tapetum lucidum, yang mampu memantulkan cahaya yang melewati retina kembali ke mata dan karenanya meningkatkan sensitivitas mata. Kucing domestik memiliki pupil berbentuk pipih yang membuat mereka mampu untuk fokus terhadap cahaya tanpa chromatic aberration. Namun, mereka memiliki kemampuan mengenali warna yang buruk. Mereka tidak mampu untuk membedakan antara warna merah dan hijau. Kucing yang hilang mampu pulang dengan sea traveling. Apakah kamu pernah mendengar cerita seekor kucing yang tiba-tiba hilang namun beberapa hari kemudian ia muncul lagi entah dari mana? Kok bisa ya? Dikatakan bahwa kucing memiliki apa yang disebut dengan home instinct, sebuah insting yang dapat membuat mereka mampu untuk mengingat jalan pulang meskipun telah pergi ke tempat yang jauh. Hal ini dipercaya karena kucing memiliki sensitivitas terhadap ladang magnetik yang mampu berperan sebagai kompas internal. Dr. Joseph Rin, seorang profesor dari Duke University memberikan istilah sea traveling terhadap kemampuan ini, tidak dapat merasakan manis, kucing tidak dapat merasakan manis.
Jika kita memberikan permen ataupun susu manis, maka kucing hanya merasakannya sebagai makanan tawar, atau jika ada rasa asin, maka hanya rasa itu yang diketahui oleh otak kucing. Kucing hanya memiliki sedikit pengecap pada lidahnya jika dibandingkan dengan manusia. Jika manusia memiliki 9.000, maka kucing hanya memiliki 470-an pengecap. Semua spesies kucing mengalami mutasi genetik yang membuat pengecap rasa manis mereka tidak bisa merasakan rasa manis. Namun, pengecap mereka mampu merasakan asam, seperti asam amino dan rasa pahit, menandai teritori saat memijat. Para ahli belum tahu betul mengapa kucing senang memijat, menginjak-injak, namun mereka menduga bahwa hal tersebut merupakan pertanda bahwa kucing sedang menandai teritorinya menggunakan kelenjar pada tangan dan kakinya yang dapat mengeluarkan bau. Jadi, saat kucing peliharaanmu gemar melakukan hal tersebut pada badanmu, itu berarti mereka sedang menandaimu sebagai miliknya. Anak kucing yang senang memijat bagian perut induknya untuk menstimulasi air susu juga dikatakan membawa perilaku ini hingga dewasa. Fenomena ini disebut dengan neotenic behavior. Apakah informasi di atas memberikanmu pengetahuan baru tentang kucing? Tinggalkan pertanyaan dan pesanmu di kolom komentar, serta jangan lupa untuk membagikan tulisan ini ke teman-temanmu, ya. Pelihara kucing bikin susah hamil, mitos atau fakta? Jika sedang merencanakan kehamilan dan memiliki hewan peliharaan, Anda mungkin sering mendengar mitos kalau pelihara kucing bisa bikin susah hamil atau bulu kucing memicu mandul. Kehamilan yang sehat dan lancar tentu menjadi impian Anda. Namun, Anda juga tidak tega mengusir kucing kesayangan dari rumah. Agar lebih jelas dan tidak membingungkan, berikut penjelasan lengkapnya. Fakta di balik pelihara kucing bikin susah hamil, sebenarnya bukan kucingnya yang perlu Anda waspadai, tetapi parasit yang terkandung dalam kotoran si hewan berbulu ini. Mengutip dari American Association of Veterinary Medical Colleges, AAVMC, kucing bisa terkena infeksi toksoplasma bila makan burung dan hewan pengerat yang terinfeksi parasit tersebut. Bahkan, kucing bisa terkena toksoplasma dari kotoran kucing lain yang terkontaminasi parasit yang sama. Kucing bisa terinfeksi parasit ini setelah 3-10 hari mengonsumsi hewan-hewan tersebut. Kemudian, parasit menempel pada kotoran kucing selama 2 minggu dan bisa menularkan setelah 1-5 hari keluar dari kotoran kucing. Tentu ini dengan anggapan bahwa Anda pelihara kucing saat ia baru pertama kali tertular toksoplasma dan sedang berencana hamil selepas pakai pil kebon. Pasalnya, sama seperti manusia, kucing bisa tertular toksoplasma hanya sekali. Oleh karena itu, kemungkinan kucing menyebarkan parasit ini hanya satu kali selama periode Anda memeliharanya. Parasit ini bisa hidup selama berbulan-bulan dan mencemari tanah, air, kotak kotoran, rumput, atau tempat yang sering kucing gunakan sebagai tempat buang air. Jika tidak memiliki kucing, Anda masih bisa terkena kontak dengan tokso dari menangani atau makan daging mentah. Bisa juga karena tidak mencuci tangan sebelum makan setelah menyentuh tanah yang terinfeksi toksoplasmosis. Organisme ini hidup pada daging babi, daging sapi, daging kambing, burung dan tikus. Orang yang pelihara kucing memiliki antibodi terhadap parasit jika sudah lama memelihara kucing di rumah. Sangat mungkin Anda sudah pernah mengidap toksol sebelumnya. Tidak perlu panik, ini adalah pertanda baik. Mengutip dari Winchester Hospital, setelah terinfeksi, tubuh otomatis membangun antibodi untuk melindungi diri dari infeksi berulang. Jadi setelah mendapat toksoplasmosis yang mungkin tidak disadari sebelumnya, Anda tidak dapat terinfeksi kembali. Jika tes laboratorium membuktikan bahwa Anda sudah memiliki antibodi toksol, pelihara kucing tidak ada hubungannya dengan susah hamil. Justru peluang terkena toksoplasma lebih besar bila Anda sering mengonsumsi atau bersinggungan dengan daging mentah, tentunya dengan catatan pemilik kucing harus menjaga kebersihan dengan baik. Terutama mencuci tangan setelah membersihkan kotak kotoran kucing sebelum memegang makanan. Cara mencegah penularan toksoplasma saat pelihara kucing. Kemungkinan tertular toksoplasma saat sedang hamil atau baru merencanakan kehamilan termasuk rendah, sehingga pelihara kucing bikin susah hamil belum tentu tepat. Kalau pelihara kucing, kemungkinan sudah tertular dan ini akan membangun kekebalan tubuh terhadap parasit tersebut. Mengutip dari Center for Disease Control and Prevention,
CDC, berikut cara terhindar dari toksoplasma saat pelihara kucing agar mengurangi kemungkinan susah hamil, pakai sarung tangan saat mengganti pasir kotoran kucing dan selalu cuci tangan setelah membersihkannya, pastikan kotak kotoran kucing Anda ganti setiap hari karena parasit tidak menular sejak 1-5 hari setelah kucing buang air besar, berikan kucing makanan kering atau kaleng, bukan daging mentah, tidak memelihara kucing baru saat hamil karena kesehatannya belum Anda ketahui, simpan kotak kotoran kucing pada luar ruangan. Lakukan pemeriksaan dengan dokter hewan untuk tes infeksi toksoplasmosis. Jika kucing terbukti positif membawa parasit toksoplasmosis, Anda dapat memutuskan untuk menempatkan si hewan berbulu dalam penitipan hewan. Anda juga bisa periksa ke dokter untuk memastikan terkena parasit ini atau tidak. Ceritakan bahwa Anda pelihara kucing dan khawatir akan susah hamil nantinya. Periksakan diri untuk memastikan terkena toksoplasmosis atau tidak. Namun, jika Anda tidak pernah terkena toksoplasmosis atau tidak yakin, sangat penting untuk melindungi diri dari sekarang. Pasalnya, jika sudah terlanjur hamil dan Anda sudah terkena toksoplasmosis, parasit yang melintas plasenta bisa merusak janin, terutama bila usia kehamilan masih cukup muda saat trimester pertama sekitar usia 6 minggu. Masalah yang bisa terjadi seperti berat badan lahir rendah, cacat sistem saraf pusat serius, lahir mati atau stillbirth, gangguan pendengaran, penyakit kuning dan kelahiran prematur. Pelihara kucing memang ada kemungkinan tidak membuat susah hamil, tetapi tidak ada salahnya melakukan pemeriksaan. 23 fakta menarik tentang kucing yang mungkin belum Anda ketahui. Kucing adalah hewan peliharaan pilihan paling populer di rumah selain anjing. Ada beberapa fakta menarik tentang kucing yang sempurna untuk Anda bagikan dengan para pecinta kucing lainnya. Berikut daftar fakta menarik tentang kucing yang mungkin belum Anda ketahui. 1. Tidak seperti manusia, kucing tidak dapat mendeteksi rasa manis, yang mungkin menjelaskan mengapa mereka tidak tertarik sama sekali. 2. Kucing giner tabi dapat memiliki bintik-bintik di sekitar mulut dan kelopak mata. 3. Kucing terkadang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan mendengkur. Dengkur kucing domestik memiliki frekuensi antara 25 dan 150 Hz, yang merupakan frekuensi terbaik untuk pertumbuhan dan perbaikan otot dan tulang. 4. Kucing hanya menggunakan meow mereka untuk berbicara dengan manusia, bukan satu sama lain. Satu-satunya saat mereka mengeong untuk berkomunikasi dengan kucing lain adalah saat mereka masih kecil untuk memberi isyarat kepada induknya. 5. Terlepas dari gambaran kucing yang senang minum susu dari piring, penelitian menunjukkan bahwa kucing sebenarnya tidak toleran laktosa dan harus menghindarinya sepenuhnya. 6. Kucing hidup terpanjang yang tercatat menurut Guinness Book milik almarhum Krempuf dari Austin, Texas yang hidup hingga usia lanjut 38 tahun 3 hari 7. The Chet Fancier Association, CFA, mengakui 44 ras kucing. 8. Korteks serebral kucing berisi sekitar 2 kali lebih banyak neuron daripada anjing. Kucing memiliki 300 juta neuron, sedangkan anjing memiliki sekitar 160 juta. 9. Kucing polidaktil, kucing dengan 1-2 jari ekstra pada kaki mereka, mengalami ini sebagai akibat dari mutasi genetik. Kucing ini juga disebut sebagai kucing Hemingway.
Thank you.
walk right with you.